sahabat Pegadaian. Belakangan ini, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona telah mewabah hampir di seluruh belahan dunia dalam waktu yang relatif cepat. Tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Salah satu kunci dalam menghadapinya yaitu harus tetap tenang dan tidak panik. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekitar kita. Berikut langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di PT Pegadaian Persero. Pertama, jangan lupa cek suhu tubuh Anda dengan thermal gun sebelum memasuki gedung. Kedua, rutin mencuci tangan dengan bersih. Dan gunakan hand sanitizer sesering mungkin. Ketiga, hindari kontak fisik dengan orang lain. Gunakan cara salam yang baru, tanpa bersentuhan, namun tetap sopan. Keempat, hindari menyentuh permukaan benda di tempat umum yang digunakan oleh banyak orang, seperti tombol lift, handle pintu, dan lainnya. Kelima, upayakan untuk menghindari keramaian, seperti kafe, konser, mall, dan lainnya. Jika tetap harus berkumpul bersama seperti pada meeting, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter. Keenam, hindari menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Ketujuh, gunakan tisu atau bagian lengan siku di saat Anda batuk atau bersin. Jangan lupa buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian, jika Anda merasa tidak fit, jangan lupa gunakan masker. Tetap berada di rumah atau kunjungi klinik kesehatan terdekat untuk perawatan yang tepat. Terakhir, istirahat yang cukup dan upayakan berolahraga kecil. Konsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan sayuran. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan minum suplemen agar imunitas tetap terjaga. Yuk sahabat, kita cegah penyebaran virus corona. Bersama, pasti bisa. Bersama Pegadaian.